Angkat. Thank you.
Coba. Ini GoPro. Hah? Ini kamera. Iya. Biar ada dokumentasi. Pas narik Tauman ya. Oh, iya. Ditubur semua sekarang ya? Iya. Dokumentasi aja, Pak. Iya. Mana tahu jadi support penghasilan. Betul. Belum. Baru mulai. Stand up, Sul. Bulenya capean guys, pikirannya gampang dayung. Lagi pindah spot guys, ada anakan di depan. Aduh, dekat sekali. Tadi almarhum dilewatin kapal langsung hilang.
Astagfirullah, kira ini. Puas nih guys tempatnya guys. Alalala angin. Asik ini, seru. Kita bakal ke tengah ini. Kena laju. Mau tahu seberapa besar tomannya? Kita tes pakai ini. Kayaknya di bawahnya ada yang ukuran lumayan tuh. Wah, oh, laju sekali. Dia kita kejar. Wuih, induknya guys. Bismillah, mudah diajar induknya. Nampakkan sih induknya. Culik beberapa anaknya nih. Tuh. Strike. Nah, kita lihat segini anaknya sudah. Ya, lumayan buat strike pagi-pagi. Baby toman. Aduh, mati. Terus ini. Strike. Wah, buat seru-seruan aja ini. Curang om, dragnya dikendurin. Buat bunyi-bunyian aja bro, biar semangat. Aku sudah janji sama kucingku nih buat nyari ikan, nyari beberapa lah. Kita kejar dong. Ntar kompe. Ah, mana kompe? Oh iya. Tuh. Tuh, baunya. Jangan buang sampah sembarangan. Saat ini di waduk ini sangat banyak anak antoman. Perkembang biakannya luar biasa. Ikan nila lewat. Tuh guys, anakan. Ayo kita senang-senang di sini. Ini anakan perang-perangan ini. Dua grup. Bismillah. Ayo, mumpung dia lagi makan. Ayo. Tuh, umpannya malah nyangkut.
panen dia. Tuh lewat sudah. Nah, itu. Kita guys, lagi tadi dia itu lagi berburu sama apa, berburu udang. Strike guys, strike. Lumayan lah. Ini kalau mau pelihara toman nih, ada di sini aja bro. Gile. Lempar lagi. Moncongnya munculan semua, capek dia habis kejar-kejaran. Lepas. Ini cara manggil dia supaya ke atas lagi ini. Aduh. Sakit mata, nggak bawa kacamata.
lupa bawa air. Nah, ada yang babon, yang bayi juga bisa. Lupa bawa air, guys. Ini air waduk lo jernih sekali nih. Nah, ini enak aja nih. Hilang dahaga. Kalau di laut nggak bisa, guys. Minum satu dikit, sedikit aja udah nyengir rasanya. Kadang mata berat rasanya. Ayo dong. Mamanya keluar. Ayo, enak-enak umpan gue ini. Keras-keras gimana gitu. Ini bro, mancing toman di sini nih susah-susah gampang. Paling gampang one cast one strike. Yang berat 3 jam ngejar anakan. Satu kotak umpan keluar, enggak ada yang disenggol juga enggak. Tapi yang mantap adalah pengalamannya. Kayak kalau pagi kayak gini, bro. Nah, kayak karpet gini waduknya. Tuh jembatan tol sana tuh. Jembatan tol Balikpapan Samarinda. Di sana damnya ya, bendungannya ya, bendungan waduk Manggar ke arah sana. Ah, sebentar. Nah, sana 23, sana kilometer 12, sana 14, jembatan tol ini 15. Ayo keringat. Di mana ada dangdutan? Cuma di sini, bro. Itu ya, yang masih hijau sana itu kawasan hutan lindung Das Manggar itu. Jadi ya, insya Allah kawasannya masih terjaga lah. Tinggal ikan hampala sama jelawatnya aja, bro, yang belum kesini. Nah, mantapnya air ini. Mantap ikannya ke arah jalan pulang.
break dulu sebentar. Nah, satu lagi yang ketinggalan tuh, sana tuh. Nah, itu kawasan Taman Wisata Hutan Bambu atau Pondok Bambu, kilometer 15 atau 14. Mancing hiburan ada dangdutannya. Oh,
strike. Alhamdulillah. Strike. Bahaya. Mantap. Bahaya. Lagi terkecil induknya sekarang, jantannya kali.
Asik. Bisa nyanyi aku guys, bisa nyanyi. Kita pulang dulu, cukup satu. Kayaknya biar jaga betinanya yang besar nih, jantan yang ngajar. Sudah jauh di sana dia. Akhirnya. Akhirnya kita strike, bro. Ini ya lokasinya. Anakannya sekarang posisinya di sana tuh. Oh, jauhnya sana. Tuh mama itu ngapain belum di situ? Tapi biarlah. Mereka cari hiburan, kita juga cari hiburan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kali ini kita strike-nya ya nggak besar, paling sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo. Nggak nyampe 2 kilo kayaknya, 1,5 kilo. Thanks guys. Ini Gotong Royong, tempat wisata baru ini. Apa rencananya, Le? Namanya, Le? Wisata Lanau, Bambu Kuning. Bambu Kuning. Wisata bambunya hijau itu, Le. Belum dicet berarti. Buah. Nah, itu Pak RT-nya tuh. Buah kecapi, tempat wisata buah. Waduk Manggar. Disgusting, mampir bentar, guys. Bantu gotong royong bentar. Ini premannya waduk, ini preman nila. Tapi
sudah enggak berjaya, nilainya enggak ada masalahnya. Enggak ada tajinya sudah. Mending pakai perahuku, Bro. Perahuku kan enak manuvernya tuh.